Ya, Farah, macam-macam dilakukan oleh pemilik premis perniagaan semata-mata untuk menarik perhatian pelanggan mereka. Ya, menerusi hashtag malam ini, tarikan itu agak menyeramkan. Wow. Kita saksikan. Unik tapi seram, itu mungkin persepsi pertama selepas mengetahui ada kubur dan pokok besar dalam sebuah kafe ini. Terletak di India, video tular menunjukkan ia dipenuhi kubur dan diselangi susunan meja untuk pelanggan. Menariknya, kafe terbabit sentiasa dipenuhi pelanggan. Miliki raut wajah seperti kanak-kanak menyebabkan seorang lelaki sukar mendapatkan pekerjaan. Mao Sheng, 27 tahun dari China, dikatakan kelihatan seperti kanak-kanak berusia tidak lebih 10 tahun. Kebanyakan majikan tidak percaya akan usianya itu. Selepas videonya tular, ada dakwaan mengatakan beberapa syarikat menawarkan pekerjaan kepadanya. Baru berusia 7 tahun, kanak-kanak perempuan dari India mencatat nama bagi kategori luncur limbo dalam Guinness World Records. Deshna Nahar mencatat rekod dunia itu apabila dia menggunakan kasut roda dan meluncur bawah 20 kereta dalam masa 13.74 saat. Rekod itu sebelum ini dipegang seorang gadis dari China dengan catatan masa 14.15 saat pada 2015.